Angkatan Baraya Sunda atau IBS Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan adalah kelompok etnis suku Sunda yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa yang mencakup wilayah Jawa Barat. Jati diri Angkatan Baraya Sunda atau IBS Ogan Komering Ilir yang mempersatukan orang Sunda adalah bahasa dan budayanya. Orang Sunda dikenal memiliki sifat optimistis, ramah, sopan, riang, dan bersahaja. Ikatan Baraya Sunda atau IBS Ogan Komering Ilir pada dasarnya dilandasi oleh sikap silih asah, silih asih, dan silih asuh. Artinya, harus saling mengasah atau mengajari, saling mengasihi sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang diwarnai keakraban, kerukunan, kedamaian, ketentraman, kekeluargaan, dan saling mengasuh atau membimbing. Berdirinya Ikatan Baraya Sunda atau IBS ini dengan harapan agar kami warga Sunda bisa dikenal dan bisa turut berkontribusi dan bisa berkiprah di berbagai bidang pembangunan di Kabupaten Oki, khususnya di sektor swasta, UMKM, sosial kemasyarakatan, agama, pendidikan, dan seni budaya, serta pemerintahan dan sektor lainnya. Ikatan Baraya Sunda IBS Oki Sumsel diharapkan bukan sekedar organisasi yang apatis, tapi secara aktif dapat memberikan pembelajaran kepada anggotanya, menyebarkan informasi kepada seluruh warga Ikatan Baraya Sunda IBS Oki Sumsel dalam berbagai hal. Ikatan Baraya Sunda IBS Oki Sumsel juga berusaha melakukan komunikasi yang aktif kepada berbagai elemen sebagai wujud dari visi dan misi ke depan. Keluarga besar Ikatan Baraya Sunda Oki menyerahkan bantuan kepada keluarga korban kebakaran di Desa Terusan Laut dan Desa Awal Terusan Kecamatan SP Padang Oki, Senin 26 April 2021. Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban para korban, serta memberikan dukungan moral bagi korban agar segera bangkit dari musibah. Kami dari Ikatan Baraya Sunda Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai sumbangsih kami memberikan ala kadarnya kepada korban yang telah mendapat musibah kebakaran. Jadi kami atas nama keluarga besar Ikatan Baraya Sunda menyerahkan untuk korban. Saya sebagai Kepala Desa Awal Terusan Kecamatan SP Padang mengucapkan terima kasih kepada Ormas IBS ini telah membantu ya dalam musibah kebakaran ini di Desa Awal Terusan. Kami mengucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih kepada bapak-bapak dari grup IBS. Relanya, suka hati. Kami terima dengan sesuka hati, Mai. Ya, kena musibah ini gimana? Ya, kena musibah ini, iyalah itulah perobatan lain sudah. Susah, sedih. Mengucapkan bagi yang kami terkena musibah ini, Pak, banyak mengucapkan terima kasih banyak kepada Ikatan Baraya Sunda yang datangnya dari Oki, kan, membantu atas kekurangan kami, kan. Yang pertama, kami terima kasih kepada Kepala Desa kami setelah mengungkapkan seluruh istilah ikan-ikan atau dari patrai seluruhnya, Pak. Semoga semua dari Ikatan Baraya Sunda ini mendapat hikmah atau lebih maju ke depan lagi, Pak. Mohon jangan dilihat dari nilainya, namun ini adalah wujud simpati dan peduli sesama dari para pengurus Ikatan Baraya Sunda Kabupaten Oki. Semoga bermanfaat dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah di balik musibah ini pasti ada hikmahnya.